Halo teman-teman, assalamualaikum. Weekend ini arah ke puncak tuh macet banget. Gak biasa-biasanya nih teman-teman. Padahal kita berangkatnya tuh udah pagi-pagi banget. Satu destinasi kita akhirnya cancel karena benar-benar gak gerak sama sekali ke arah puncak. Padahal kita udah lewat alternatif loh melalui Summarecon Bogor ini. Tapi kok malah yang di sini juga ikutan macet gitu nih teman-teman. Dibilang long weekend juga enggak ya. Kira-kira ini kenapa ya teman-teman? Bisa macet parah kayak gini. Dari Jakarta sampai ke Sentul itu udah macet ya teman-teman. Tapi pas keluar tol sampai Summarecon ini emang kelihatannya nggak macet ya. Tapi pas di dalamnya ini tuh bener-bener macet parah loh. Udah gitu jalanannya kecil terus ada pertigaannya jadinya nggak beraturan. Jadi akhirnya kita menunggu macet biar terurai dulu ya, karena memang gak gerak sama sekali. Nah aku mau ngajak kalian nih nyantai-nyantai sambil nikmatin view gunung yang super cantik banget. Karena ini juga masih pagi, view gunungnya ini masih jelas nih teman-teman. Nama kafenya adalah Pasir Angin Pas. Dulu namanya ini sama dengan Pasir Angin ya teman-teman. Mungkin kalian ada yang udah pernah dengar atau mungkin udah ada yang pernah kesini ya. Kira-kira ada yang berubah gak ya setelah keluar dari manajemen Pasir Angin? Kita udah ada di parkiran. Oh ya, kalau memungkinkan lebih baik kalian parkirnya di sini ya, karena ada beberapa pengunjung juga yang parkirnya itu di luar. Agak PR juga kalau pas hujan ya, bakalan becek-becekan tanah merah gitu. Kapasitas parkirannya sih kira-kira bisa mencapai 30-40 mobil ya. Ya. Maaf, mobilnya paralel ya? Boleh dititip kunci? Iya, ini kuncinya. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Bulan. Nanti saya ambil dulu ya. Iya. Saya sekarang di Pasir Angin Pas ini pet friendly ya teman-teman, jadi ada yang bawa guguk gitu, enak banget ada guide-nya gitu nih teman-teman. Ada stand menjual parfum-parfum nih teman-teman. Kelihatannya sih dari botolnya brand-brand ternama ya. Cuma nggak tahu ya ini ori atau enggak. Terus di sana juga ada stand macam-macam cookies. Area indoornya dibuat cuma satu spot ya, kayak ruang tamu rumah gitu. Kalau dulu lumayan banyak nih teman-teman tempat-tempat duduknya. Di sini kita ada 3 area. Iya. Sebelah kiri kakak ini area teras. Untuk sebelah kanannya area pinus kan? Nah, teras sebelah kiri, pinusnya sebelah kanan ya kak ya. Untuk di area bawah itu area piknik kak. Nah untuk di posisi di piknik itu dia ada minimum ordernya. Dia 200.000 dia per orang. Oh 200.000 per orang. Iya, cuman dia biasanya buat rombongan. Oh gitu. Iya. Kalau di teras sama di pinus dia nggak ada minimumnya sama sekali. Tapi kalau buat foto-foto bebas kemana aja. Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi, di sini ada 3 area. Di depan aku ini ada area teras dan ada panah ke kiri ke arah musola. Nanti kita akan ke sana juga. Yuk kita cari tempat duduk untuk berdua aja karena kita di sini cuma mau nyantai-nyantai aja sambil nunggu macet. Untuk area terasnya nanti kita explore barengan sama ke musolanya. Kalau area yang tengah ini dulunya itu ada semacam kayak api unggun gitu, teman-teman. Cuma kalau sekarang aku kurang tahu ya. Kalau dulu sih adanya sih setiap malam Minggu ya. Nah, kita udah memasuki area pinus nih. Jadi di sini tidak ada minimum order sama seperti yang di area teras. Di sebelah kanan aku ini area bartender dan juga area kasir. Jadi kalian harus bayar langsung ke sini. Untuk pembayaran bisa menggunakan cash, debit, dan kredit. Untuk m-banking tidak bisa ya. Untuk area pinusnya ini memang dikelilingi dengan pepohonan pinus gitu ya teman-teman. Terus udah gitu di sini semi outdoor gitu ya, jadi ada atapnya gitu. Terus di bawah aku ini adalah area piknik. Dulunya itu kayak beanbag gitu ya teman-teman, dan dirubah sekarang jadi area piknik gitu. Di samping kasir ada toilet laki-laki dan toilet perempuan, itu jalannya sama tapi nggak dicampur ya. Memang kecil banget sih, cuma ini bersih, beda sama yang dulu yang kotor banget toiletnya. Untuk area pinus, the best view kalian bisa booking di ujung sana yang banyak orang duduk-duduk. Posisinya itu emang pas banget ya. Yuk kita lanjut lagi ke area yang di bawah. Yang di bawah ini adalah area piknik. Jadi area piknik ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri menggunakan kursi-kursi, kalau di sebelah kanan dia menggunakan kursi tapi bentuknya seperti lesehan. Kita ke sebelah kiri dulu. Nah di sebelah kiri ini ada beberapa tempat duduk. Kalau nggak salah ini ada 2 table ya.
Emang kelihatannya lebih private ya teman-teman, dan di sini juga ada atapnya jadi nggak akan kehujanan. Di depannya ada lapangan dengan rumput-rumputnya yang cantik banget. Tapi sayang banget nih teman-teman, temboknya ini menghalangi pemandangan gitu deh. Padahal ini cantik banget loh view-nya. Kalau dulu ini nggak ada ya teman-teman, jadi kelihatan pegunungan dan hijau-hijaunya dari kejauhan. Katanya sih dari pihak tanah yang di sebelahnya ya, dibangun tembok seperti itu. Tapi menurut aku sih saran aja ya, lebih baik ditanamin pohon rambat biar lebih menarik aja gitu dilihatnya. Ternyata emang asik banget ya duduk di area piknik, apalagi bareng-bareng kayak gini. Tapi katanya di area ini memang dikhususkan untuk yang rombongan gitu, dan ada minimum charge per orang 200 ribu nih teman-teman. Menurut aku sih agak kemahalan ya teman-teman. Menurut kalian gimana? Nah, di depan aku ini adalah area pohon-pohon pinusnya. Ini cantik banget untuk dijadikan spot foto loh teman-teman. Cuma sayangnya ini udah agak-agak mendung, jadi kita mau langsung cus aja order minuman sambil nyantai-nyantai. Duduk di sini anginnya sepoi-sepoi nih teman-teman. Apalagi cuacanya lagi mendung-mendung gimana gitu. Cocok banget nih minum hot coklat. Pesan cemilan juga ini pizza. Ini aku pesan pizza mushroom, untuk toppingnya lebih dominan di paprikanya. Ukurannya juga memang agak mini karena murah kali ya. Tapi ini enak ya, kejunya berasa. Perlu dicoba deh. Kalau menu-menunya itu hampir sama kayak yang dulu, cuman katanya sih ada penambahan menu gitu, cuma aku kurang tahu yang mana. Kalau untuk harga-harganya memang dari dulu agak pricey ya teman-teman. Lanjut lagi ya, kita ke area yang paling ujung yaitu ke musola, dan kita melewati area teras ini. Tempat-tempat duduknya juga banyak di sini ya teman-teman, dan semuanya menghadap view pegunungan. Jadi tenang aja ya teman-teman, mau duduk dimanapun tempatnya semua nyaman. Terus di sini juga ada area yang bangku panjang gitu dengan meja panjangnya. Ini asik banget kalau buat kumpul-kumpul ya. Yuk kita lanjut lagi ke musolanya. Nah, musolanya ini benar-benar beda banget loh teman-teman dari yang dulu. Sekarang musolanya ini benar-benar diperhatikan banget. Lihat deh, sekarang juga ada tempat wudunya. Terus ada tempat duduknya lagi. Ini perubahan drastis banget ya. Dari yang dulu yang tempat wudunya itu di toilet yang super bau banget loh teman-teman. Kalau untuk area sholatnya dibuat open space, dan ini beneran nyaman banget. Yang dulunya aku pernah sholat di gudang yang kotor dan bau. Wah, setelah berubah namanya, banyak perubahan yang menurut aku perlu diapresiasi ya teman-teman. Cuma kalau boleh saran, harga-harga menunya bisa dong diturunin dikit. Soalnya untuk rasa belum bisa dibilang yang enak banget ya. Oke teman-teman, segitu aja review dari aku. Makasih ya udah nonton sampai akhir. Semoga besok-besok aku bisa ajak kalian jalan-jalan sambil nongki-nongki dan staycation ke tempat-tempat yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like and comment this video and subscribe Wulan R. Ferdinand channel. Let's go to next tip. Bye-bye. Wassalamualaikum.